kami udah pasok beras bulog dalam bentuk kemasan 5 kilo. Kalau untuk di Surabaya ini sudah ada sekitar 5 pasar tradisional yang kami pasok. Dan seluruh di Jawa Timur sekitar 100 pasar yang kami sudah pasok. Dan alhamdulillah saat ini stok kami ada sekitar 70 ribu ton. Itu sangat cukup untuk apa? Sangat cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan pada saat ini saat dengan persiapan untuk bulan puasa. Stoknya cukup. Nah tadi ada salah satu pedagang yang katanya kalau untuk beras bulog sendiri masih kesulitan ya? Yang ada makanya yang premium tadi itu tidak, jadi kami saat ini sudah apa sudah menyiapkan juga dalam bentuk kemasan 5 kilo yang standby terus di gudang dan dari itu kami langsung supply ke pasar, termasuk kami akan mencoba setiap pasar itu ada stokis, jadi pedagang-pedagang di pasar itu kalau dia habis tinggal ngambil di stokis di depan dia. Jadi ketersediaan bisa kami jaga menjelang bulan Ramadan ini aman ya Pak? Aman. Baik, terima kasih loh. Terima kasih Pak. Delay Pak. Delay itu 15. Naik 3. Turun. Turun malahan. Nanti kalau ada dua-dua lain, dan jadi pasang. Tapi barangnya gampang kalau ibu. Enggak susah kalau gampang. Nah, cuman harganya aja ya. Yang gerak naik terus. Gula, Bu. Kan sekarang ini lagi ngetren. Oh, lagi minyak ngetren. Kita itu. Jadi kalau lainnya enggak laku, yang minyak kita aja jadi yang laku. Minyak kita ya. Ada. Nah, lainnya enggak laku. Firma enggak laku. Enggak laku semua. Nah, kemarin tuh 14 terus kosong-kosong tuh dinaikkan sendiri jadi 15. Yang naikkan ibu atau sendiri? Pedagangnya dari apa itu? Distributornya itu naik 14.200. Tapi tulisannya masih 14. Oh. Tapi memang barang kosong tetap laku, masih 15 juga laku. Ini berapa bu? Kalau itu 19 1 liter. Ya. Kalau curah 16 1 kilo. Ya. Tapi orang harga ayam murah. Murah ya, Bu? Ya. Berapa, Bu? Per kilo? Ya. 28 ya. Biasanya berapa? 34 ya. Berarti hari ini turun. Oh, sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu ini sudah turun ya. Kalau sepi mangkelom diturun no, Mas. Dengan Ibu siapa? Umi. Makasih Ibu Umi. Tapi yang beli? Oh, tidak ada yang beli. Biasanya yang beli berapa, Bu? Per kilonya biasanya jual. 120 ya? Ini normal harganya? Ya, 120 banyak. 120 ya, Bu? Tidak ada kenaikan? Tidak ada. Kalau bisa turun aja. Oh, makasih, Bu.